tulis nanti keluarkan pena, buku. Ada ya? Silakan duduk kembali. Sekarang Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Apa Lisa? Sakit? Kenapa? Tanpa tangan apa berarti? Apa ya? Jadi mau tanya dulu nih tentang pelajaran kita minggu kemarin itu tentang permintaan dan penawaran kira-kira. Jadi siapa yang masih ingat tentang permintaan? Saya Bu. Ya, silakan. Permintaan adalah hak yang diberi atau diminta pada suatu harga dan kami tertentu. Kalau permintaan itu sejumlah barang yang diberi. Sekarang yang kedua penawaran. Siapa yang masih ingat apa itu penawaran? Permintaan tadi sejumlah barang yang dibeli. Kalau penawaran itu sejumlah barang yang dijual. Sekarang kita masuk ke materi. Materi kita hari ini tentang pasar. Mungkin ketika kalian mendengar pasar itu pasti di pikiran kalian itu bakal bau, jorok, kotor, ya kan? Apa ada yang kurang pasar? Pernah pasar? Pernah. Kalau pernah jawab pernah Bu, ya. Yang kencang suaranya dikeluarkan. Ya. Kira-kira ini pasar. Ada apa aja di gambar ini? Kira-kira. Ada buah, ada sayur. Kira-kira dari gambar di sini. Kira-kira ya, silakan. Udah tahu belum pasar itu? Yang kalian tahu pasar itu cuma banyak orang dan orang jualan, ya kan? Sekarang ada pertanyaan lagi nggak dari penasihat? Ya, silakan. Iya, kira-kira apa saja sih barang-barang yang ada di pasar itu? Inilah tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Itu tentang menjelaskan pengertian pasar, mengidentifikasi jenis pasar, menganalisis unsur pasar, menganalisis fungsi pasar, dan keterampilan melaksanakan diskusi dan presentasi tentang pasar. Ini bahan ajar. Ini ada
Sudah dapat semua LKPD dan ya, perhatikan dulu LKPD-nya di depan baca. Di sana ada tulisan nama kelompok kan? Silakan tuliskan nama kelompok kalian di sana. Setelah dituliskan, silakan kalian diskusikan bersama teman-teman dan isi apa yang ditanyakan di LKPD. Nah, berdiskusi dengan kelompok masing-masing, jangan dengan kelompok orang lain. Kira-kira dari diskusi ini ada yang mau tanya kan? Enggak ya, paham ya? Kelompok 2 paham? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 1? Sekarang silakan kerjakan. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh pasar di lingkungan sekitar. 1. Pasar Belum Harjo. Penjelasan. Pasar yang terdapat di Yogyakarta menjual roti khas Yogyakarta. Penjual dan pembeli berasal dari daerah sekitar, termasuk macam pasar menurut luar jalan yang dikunci dan pasar setempat. 2. Pasar Gang Baru. Pasar ini berada di luar yang kamu bisa menemukan berbagai barang dengan kualitas tinggi di sini, seperti pakaian, makanan, obat-obatan tradisional, sampai pengungkapan acara ritual masyarakat Tiongkok. 3. Pasar Simpang Lima. Kawasan Simpang Lima memang tidak pernah sepi, apalagi saat di sini berang. Kalau ingin merasakan suasana yang tak biasa di sini, datanglah pada minggu pagi di area setelah berjajar dengan menjual barang dagangan. 4. Pasar Semanggi. Berbeda dengan pasar lainnya, yang akan kami temukan di sini adalah makanan. Pecinta kuliner pasti akan berbahagia berada di sini. Berbagai minuman yang khas bisa kami nikmati, antara lain wedang ronde, wedang kacang tanah, dan etok kulit. Di pasar Jalan. Pasar Tuhan disebut sebagai pasar paling terkenal. Disebut di sini terdapat penjual pakaian, tekstil, peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya semua harganya murah meriah dan bisa dicoba. Itulah tadi presentasi dari kami. Terima kasih. Presentasi dari kelompok 3. Kira-kira ada teman-teman yang mau menyanggah atau bertanya? Ya, silakan. Oleh duh, Bang. Coba, apa tadi? Nek, duh, di Subang. Pasar Johar, di manakah letak? Pasar Johar. Ayo kelompok 3, Pasar Johar. Di Semarang. Apakah terjawab kelompok 1? Sudah, silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermacam-macam pasar yang ada di Indonesia. Contohnya tadi Pasar Malioboro, Pasar Beringharjo. Terus apa lagi tadi pasar lainnya? Pasar Ciapit. Ada lagi pasar Cipanggung.
Indonesia. Iya, banyak ya ternyata. Sekarang itu minta satu orang, ya satu orang saja, simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa coba? Ya, kami rasanya. Kenapa kami rasanya? Ciao. Ciao. Belum. Susah.